jangan lupa subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Henry Afrizal. Nah teman-teman, ini kita berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Jakarta teman-teman ya. Ini hari Jumat tanggal 21 April 2023. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Nah teman-teman, bagi yang pertama kali ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe, like and share, dan komen-komen juga ya. Ini teman-teman, ini hari ini kita trip ke Korea via Vietnam dan akan naik pesawat Vietnam Airlines. Nanti kita akan transit di Ho Chi Minh, dulu namanya Saigon teman-teman. Dari Ho Chi Minh nanti kita akan terbang ke Seoul. Ikuti terus channel ini, jangan lupa di subscribe, like and share. Kita akan naik Vietnam Airlines. Teman-teman, ini kita akan transit di Ho Chi Minh di Vietnam, dulu namanya Saigon. Jadi tujuan kita ke Seoul, Korea. Nah rupanya teman-teman, waktu kita check-in tadi ada informasi dari airline-nya, di Seoul ini atau di Korea ini masih ada aplikasi seperti kita dulu pakai, peduli lindungi. Nih, ini coba diceritakan dulu aplikasinya apa yang harus kita input dulu. Bukan aplikasi tapi website. Jadi untuk apa, cek kesehatan. Udah gitu aja. Isinya paspor, paspor sama ini aja. Let's go. Paspor harus diupload? Enggak, jadi harus diisi dulu ya. Nah teman-teman, ini ada yang baru pertama kali melewati Terminal 3 ini. Ini gimana? Udah lewat. Jadi gimana kesannya selama di Terminal 3, gimana? Bagus. Sudah kayak di mana? Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan di 8332 tujuan Singapura. Oke. Dipersilakan segera naik ke pesawat. Berapa kali lewatin Terminal 3? Ah, udah bosan. Hah? Udah bosan. Udah sering? Sering. Oh, udah sering ya. Capek jalannya Terminal 3. Jadi kadang-kadang lebih mending Terminal 2. Oh, gitu? Iya. Dekat. Tapi lebih bagus mana? Terminal 3. Oke. Tapi kalau terbangnya jauh, koneksi CityLink jauh. Jadi teman-teman, memang Terminal 3 ini lebih luas ya teman-teman ya. Ini Terminal 3 internasional, kita akan naik Vietnam Airlines dari Soekarno-Hatta menuju Ho Chi Minh, akan transit di Ho Chi Minh lebih kurang 3 jam. Nanti dari Ho Chi Minh kita akan terbang lagi ke Seoul, Korea Selatan. Mau kemana? Ke Seoul. Via Ho Chi Minh. Udah berapa kali nih ke Seoul? Dua kali. Ini mau kemana? Vietnam. Mau kemana? Vietnam. Oh, Vietnam. Nah teman-teman, ini kita sudah di Terminal 3 Gate 7. Kita mau ke Gate 2, cukup lumayan nih jalan-jalan dulu ya. Kita sport dulu di sini dari 7 ke 2. Kita akan boarding jam 13 naik Vietnam Airlines. Ikuti terus ya channel ini. Bagi teman-teman yang pertama kali ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe, like and share.
teman-teman, ini kita akan naik Vietnam Airlines VM630 tujuan Ho Chi Minh di gate 2. Nah, ini kita siap-siap mau boarding tujuan Ho Chi Minh. Nah, teman-teman, ini untuk yang kedua kalinya kita naik Vietnam Airlines. Ini pesawatnya sudah ada di sini, sudah nongkrong. Ini sudah siap-siap menuju ke pesawat. Pertama kali kita naik Vietnam Airlines menuju Ho Chi Minh Hanoi tahun lalu, teman-teman ya. Ini kita mau menuju Ho Chi Minh Seoul. Dan siap-siap mau berangkat. Ini ada Siemens Air sebelahnya. Kita di Garbarata ini. Di Garbarata Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Halo. Ini untuk yang kedua kalinya kita naik Vietnam Airlines. Good afternoon. Jadi teman-teman, ini business class, ini economy class. Sudah pernah naik Vietnam Airlines? Belum. Baru pertama ya? Jendela. Teman-teman, ini kita naik Airbus 321 Vietnam Airlines. Window ya? Iya, window. Ini lagi penumpang pada naik. Iya, bukan deh. Ya, abang ya? Iya. Ini ada pesawat Sri Lanka Airlines Airbus 320-200, siap-siap mau parkir di gate 1. Thank you. Nah, ini kita dapat tisu. Nah, teman-teman, ini kita sudah siap-siap mau take off jam 13.37. Berarti ini lebih awal ya. Harusnya kita take off jam 13.50. Ini lebih awal beberapa menit, sekitar 12 menit kita lebih awal untuk take off. Thank you.
Thank you. Thank you. Nah, kita sudah di Ho Chi Minh. Ho Chi Minh City. Kita akan naik bus. Ntar foto dulu ya. Foto dulu. Nah teman-teman, ini kita barusan mendarat di Bandara Internasional di Ho Chi Minh City di Vietnam. Kita akan naik bis dulu. Kita transit di sini lebih kurang 3 jam. Oke teman-teman, sudah ada perbedaan waktu antara Jakarta dan waktu Indonesia bagian barat sama dengan waktu Vietnam. Nah gimana, sudah berapa kali berkunjung ke Vietnam? Gimana kesan-kesannya tentang Vietnam gimana? Nggak tahu, ini masih di bandara. Ini? Gimana? Awal. Kapan terakhir ke Vietnam? Baru pertama ya? Kapan terakhir ke Vietnam? Baru pertama juga. Langsonat. Lokos karir tenang gadget aircraft. Transfer to Seoul. No strain, turn right. Okay, thank you. Nice day.